feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. Rizky Ridho, kapten panutan kita semua, tak hanya dihormati oleh rekan satu tim, pemain lawan pun juga menaruh respek pada dirinya. Hal tersebut bisa dibuktikan saat Indonesia bertemu dengan Thailand di final SEA Games 2023 Kamboja. Saat itu, posisi Indonesia tengah unggul. Thailand bermain menjadi lebih keras karena adanya tekanan dari ketertinggalan skor. Ada satu momen di mana pemain Thailand menjatuhkan Bagas Kava dengan paksa. Melihat Bagas tergeletak tak berdaya, pemain Thailand tersebut ngotot bahwa dirinya tidak melakukan pelanggaran. Beberapa saat kemudian, Rizky Ridho datang untuk menenangkan situasi, dan keadaan pun bisa dikondisikan. Keren banget sih kapten kita ini, pemain Thailand aja respect loh. Pertandingan akhirnya dimenangkan oleh Indonesia. Skuad Garuda berhasil membawa pulang medali emas setelah mengandaskan Thailand di partai final. Nah guys, sekarang tuliskan pendapatmu mengenai aksi dari Rizky Ridho tadi di kolom komentar. Cantika Rasa, sudah saatnya kita berpisah. Khusus buat kamu, nggak perlu khawatir. Kita akan berjumpa lagi dengan video berikutnya Timnas Magazine. Nah, biar kamu terus update seputar Timnas Indonesia, jangan lupa subscribe Timnas Magazine.